Pemirsa, pemerintah Kota Semarang memperoleh penghargaan sebagai daerah yang peduli penanganan stunting dan layak anak. Melalui berbagai inovasi program, Pemkot Semarang menargetkan zero stunting di tahun 2024. Prestasi membanggakan diraih pemerintah Kota Semarang dalam perayaan ulang tahun sebuah televisi swasta di Jakarta 11 September lalu. Pemkot Semarang memperoleh penghargaan sebagai daerah yang peduli terhadap penanganan stunting dan layak anak. Kota Semarang dinilai optimal dalam upaya percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan bersinergi dengan pemangku kepentingan. Penghargaan diserahkan oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga kepada Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita, di depan Wapres Ma'ruf Amin dan sejumlah tokoh yang hadir. Ya, tentunya saya mewakili pemerintah Kota Semarang dan juga masyarakat Kota Semarang berterima kasih bahwa kami mendapatkan apresiasi untuk penanganan stunting dan kota layak anak. Tentu ini menjadi satu cambuk, menjadi satu support untuk kami menjadi lebih baik. Dan insya Allah kami memang sudah menargetkan di tahun 2024 nanti bisa menjadi 0% atau 0 stunting untuk Kota Semarang. Pemkot Semarang dinilai sukses dalam upaya penurunan stunting melalui sejumlah inovasi program, mulai dari rumah pelita hingga milenial gotong royong atasi stunting. Berkat inovasi ini pula, Kota Semarang meraih penghargaan Kota Layak Anak Utama 2023. Tim iNews melaporkan.